Oh iya. Ya secara kualitas ini ya. Bohongin lah ya. Oh. Ya. Wis. Cuma beda 100, ya. Bos. Tapi burungnya cakepan ini. Ini soalnya burung-burung bener-bener burung pilihan. Jawa begitu ya. Gunung Ori Jawa ya. Di sini ada burung hanterucuk, stok banyak banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Niam. Pagi bosku ya. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik bos. Walau tetap puasa tetap semangat pokoknya bos. Intinya tetap jaga kesehatan, tetap semangat lah ya. Tetap semangat ya. Iya. Jaga kesehatan nih. Jaga kesehatan juga terutama itu. Oke Mas Niam, seperti biasa nih yang belum tahu nama kiosnya apa nih? Nama kios Karim bosku ya. Kios Karim posisi di lantai? Lantai dasar nomor 7. Nomor 7 ya. Di Pasar Burung Pramuka. Pramuka Jakarta Timur. Hari liburnya kios ini hari apa nih? Wah, kita hari libur nggak ada, Bos. Stop ya. Lebaran aja kita masih ngumpanin burung. Oke, terus infonya lagi jam bukanya kalau bulan puasa nih. Jam buka, berapa? Jam 5 pagi buka sampai jam 5 sore. Kemudian kirim-kirim bisa nggak? Gimana? Kirim-kirim? Kirim-kirim Jabodetabek kita bisa COD bos. Terus? Oh, Pulau Jawa, Sumatera, transfer dulu baru dikirim. Oke, jadi transfer dulu baru dikirim ya, yang di luar Jabodetabek. Iya bosku. Terus tukar tambah bisa nggak? Tukar tambah bisa, syaratnya cuma satu. Apa? Namanya cocok. Namanya cocok ya. Sehat harus? Ya sehat ya papa, kurang sehat ya papa. Yang oh nggak apa-apa ya, yang penting namanya cocok. Ya. Terima kasih infonya nih. Iya bos. Ready juga burung jalak kapas. Ya, kapas. Berapa jalak kapas? 50.000. Jalak kapas 50.000 ya. Oke, di sini ada burung. Ya, suren anakan tapi yang udah gede-gede nih bos. Jalak suren anakan yang udah gede-gede ya. Ya. Berapa harganya nih? 270 aja. 270.000 ya. Ya. Ada juga jalak suren dewasa nih. Kalau jalak suren dewasa harganya 400 50.000 aja. Ready juga di sini burung jalak putih yang anakannya nih. Berapa Mas Niam? Harganya 350.000 aja ya. Ini ada burung jalak putih yang dewasa. Harganya di angka 500.000. Ada juga jalak rio-rio ya. Harganya 130.000. Anakan dari Lolo. Ada juga ini burung beo rawatan dari Lolo ya. Udah ngomong apa aja nih? Wow terus? Sama wow keren ya. Berapa harganya nih? 2 juta aja ya. Ini ada burung Jovin ya. Nomor berapa? Harganya 600.000. Ini ada burung gelatik belong. Gelatik belong, bos. Berapa nih? Satu pasang 125, bos. 125.000 ya sepasang. Satu pasang ya. Di kios ini ada juga burung parkit ya. Parkit lokal bos ya. Parkit lokal, harganya 100.000 sepasang. Ada juga burung peleci ya. Ini peleci apa? Berapa? Yang pacitan 100.000 ya. Di sini ada juga burung kopi. Kopi-kopi 60.000 ya. Ada juga burung kutilang sutra. Berapa nih? Harganya 50. Harganya 50.000 ya. Ini ada burung pauk pancawarna pasangan ya. Pasangnya 200.000. Ini ada burung beranjangan ya. Harganya 150.000, dapat ekor, satunya 75 ya. Ada juga burung jala kebo nih. Jala kebo ini harganya 60.000 aja. Ini ada burung cipo ya. Harganya 35.000. Kalau kipasan Jawa? Kipasan Jawa sama 35. 35 ya? Iya. Harganya 100. Ini ada burung pelatuk beras ya? Iya. Pelatuk beras harganya 100.000. Ini kepodang apa nih? Ada tandanya podang Bali, Bos. Podang Bali berapa harganya? Harganya yang itu 500 buat rawatan. Rawatan 500.000 ya. Oh, yang Bali. Kalau ini kepodang Bali yang bahan. Harganya 240.000. Di sini ada burung lolohan ya, lolohan terucuk, stok banyak banget nih. Ini terucuk mana nih? Jawa Timur ya, berapa? 70.000. Ada juga burung kutilang anakannya nih. Banyak juga ya. Berapa kutilang anakan? Harganya 50.000 aja. Di sini ada burung lolohan ciblek gunung berapa? 70.000. Kasu-kasu berapa? Kasu-kasu lolohan 40.000. Kalau cipo lolohan? Cipo lolohan 90.000 ya, ini ya. Masih lalah, Pak. Berapa manyar lolohan? Manyar lolohan. Manyar lolohan 80.000. Kalau pentet? Pentet 100.000. Ini stoknya banyak, Bos. Nah. Tuh ya. Ini ada burung petet lolohan. Harganya 100.000. Jatim. Jatim. Harganya 500. Ini ada burung ciblek kristal ya. Harganya cukup 500.000 aja. Di sini ada juga burung ciblek apa? Kristal satu pasang. Ciblek kristal pasangan berapa harganya? Harganya 700, Bos. 700.000 ya. Terus apa nih? Terus jatim. Kok mahal 500? Oh, ini yang belorok. Yo. Di atas itu ya? Iya. 500.000 ya. Harganya itu, Bos. Petai 80. petet ya, ntar kita bagi yang mulus saja. Ini petet 80.000. Yang mulus saja, yang mulus. Nanti siang setelah liputan masuk apa? Masuk SSDC ori Bali 30 ekor. Terus sama pentet Jatim yang mulus ya. Yang belangkon ada 20, terus sama kacer anak 10. Oke. Ya. Nah, ini dia nih bikin heboh Pramuka ya. Ya, langka. Langka cuman ada di Kios Karim. Wis keren. Ini jalak apa, Mas? Jalak putih, silangan sama jalannya putih. Jalak putih dengan jalannya. Oke. Seperti ini jadinya. Kalau biasanya orang jalak blorok. Berapa harganya? 800.000 aja, Bu. 800.000 ya. Ya. Cuma ada satu ya. Cuma ada satu, burnya gacor, rajin. Gacor ya. Ya. Ini ada burung jalak Bali yang udah jambul. Udah jambul. Jantannya yang ini nih. Ini jantannya. Berapa ini sepasang? Pasang. Kalau aku biasa yang muda, yang remaja jual 3,5. Sekarang yang udah dewasa bosku ya. Harganya 4 juta satu pasang. 4 juta sepasang ya. Ya. Udah ngepur. Pur total. Sertifikat bosku. Ini dia jalak Hongkong. Jalak Hongkong ya. Nah, ini remaja dari anakan sampai udah remaja udah makan pur. Berapa harganya nih? Pasang 4 juta. Pasang 4 juta ya. Iya. Di sini ready juga ya burung kenari. Ini kenari loper. Harganya 130.000 aja. Ini ada burung kenari loper gacoran. Gacoran semua bos, jaminan lu. Berapa ini yang gacoran? 300. Harganya 300.000 ya. Ini ada burung robin ya. Robin jantan harganya 1.200.000. Udah ngepur ya. Kios, ini ada burung teledekan gunung ori Jawa ya. Itu udah pada bunyi semua bos. Oh, udah pada bunyi ya. Ini mulus nih. Sama berapa bondol mulus? Sama 5,5. 550.000 ya. Ini ada burung cicak kinoi ya. Total jantan 350.000 aja. Masih bisa nego. Atau nopeng sama aja harganya. Banyak ya? Banyak, di gudang masih banyak banget. Berapa ekor bongkaran? Bongkaran 80 ekor, udah ada semingguan ini sih. Jadi burung tampungan. Ini jantan semua ya? Jantan semua, ini ada yang betina nih. Betina berapa mas? Betina 500. Betina 500.000 ya. Ini yang betina, terus yang jantan? Jantan itu ada lagi 1 jutaan. Pengambilan 2 ekor 9,5. Yang jantan 1 juta. Ya, pengambilan 2 ekor 9,5. Katanya ada yang 800 yang mana? Udah laku? Yang 800 udah laku, bos. Oh, udah laku. Di sini juga ready burung samyong yang sudah full total ya. Yang udah full total, yang udah bunyi bos. Total jat. Harganya cuma agak beda. 1.100.000. Oh, harganya 1.100.000 ya. Mulus bosku ya. Ini ada burung pitohoy. Berapa nih? Pitohoy harganya 800.000 bos. Pitohoy 800.000 aja. Total. Udah per total ya. Ada 7 ekor bosku ya. Oke, selanjutnya ada apa? Murid total ring APBN terus BNR bro. Jadi ini satu burung 2 sertifikat. Satu burung 2 sertifikat. Ya, ini penampakannya burungnya ekor panjang semua. Oh, bodi gede semua, daun lebar. Loh, itu panjang ya? Panjang, Bos. Panjang banget ini. Iya. Total aja trotol kan? Iya, trotolan ekor panjang. Itu berapa senti itu sekarang lo? Coba. Iya, 15. Ada unboxing ya? Iya. Yang satu itu ya. Coba kacer. Coba lihat sertifikatnya dulu. Ini ya. Jadi cocokin ring nomor ringnya. Ini satu burung dua sertifikat. Contohnya seperti ini. BNR APBN ya. Kalau ada yang mau nanya nih, Mas, ring BNR dan APBN itu maksudnya apa, ring apa sih? Maksudnya burung pilihan ada kesepakatan dari BNR sama APBN jadi satu. Gitu. Untuk yang APBN yang satu juga kita juga ada. Oke. Kita ada dua macam gitu. Oke, dan untuk jadi itu identitas ya. Identitas gitu. Oke, sip. Terus unboxing yang tadi panjang banget itu. Panjang banget ya. Iya, Bos. Indukan berapa emangnya nih? Indukan itu kalau yang ini itu 21. Kok bisa panjang ya? Serius ini? Masih trotol? Masih trotol, Bos. Lihat dari matanya. Mata kanan kiri. Kanan kiri belok. Pelan-pelan. Oh, fokus. Nah, fokus kan? Oh. Wih, mantul ya. Mantul, Bos. Terus badannya gemuk kan? Wah, ekornya segini. Oh, ekornya dulu, ekornya. Lewat trotol aja segini, Bos ya. Ini cukup harga 1.800.000 saja. Cukup 1.800.000 ya. Ekor berapa senti saat ini? Ekor paling 15-an nih. Sekarang ya? Trotol 15 senti nih tuh. Badannya loh. Gemuk ya. Coba sekali lagi ekornya, Mas, di pamerin. Rata-rata ring APBN plus BNR ekornya gini, Bos. Oke, mantul ya. Papak ya. Ini ada terah juaranya kan? Ya, kayaknya sih ada nih. Kayaknya dari segi paruh. Mantul ya. Mantul. Cukup 1 juta? 1.800.000 saja, Bos. Panjang banget ya. Coba langsung aja nih kita bandingin ya. Ini untuk yang APBN ya, Bos ya. Ini APBN. Oh, yang ini APBN plus BNR. Coba disejajarin dua-duanya ekornya. Jauh sekali, Bos. Oh iya. Jauh sekali kualitas ya. Ini ya. Bohongin lah ya. Oh. Ya. Wis. Cuma beda 100, Bos. Tapi burungnya cakepan ini. Ini soalnya burung-burung bener-bener burung pilihan. Oke. Dari palanya papak, matanya belok, ekor panjang ya. Kalau yang APBN berapa? APBN 1.700.000. 1.700.000 ya. Yang plus BNR 1.800.000. Gini dua-duanya. Tuh, depetin. Biar tahu. Jelas banget ya. Iya, Bosku ya. Sama-sama trotol ya. Sama-sama trotolnya. Ya wes lah, keren lah. Oke. Sip. Nah, kalau ini yang trotol APBN. Ya, kayak ini ada cucok betina. Gacornya 1.900.000 ya. Ini ada borok pose Hongkong pipi putih nih, berapa harganya? 2.500.000 aja. Gacor ya. Kita akan berburu burung apa nih? Burung ciblek gunung ya. Yang lagi diumbar di alam ya. Oke, lagi di umbar di alam, kita akan tangkap kembali. Oke, gimana gayanya Mas Niam? Oh yuk. Uish. Wah, mana dia burungnya? Aduh, mana lagi? Aduh. Mana? Tangkap. Lepas ya tadi ya. Mana burungnya? Waduh. Mana burungnya? Ada nggak? Pojoknya nih. Dua-dua kandang. Belajar. Penjengannya pojok. Ini dong. Pak mana? Ada. Dapat. Dapat. Oh, dapat guys. Wah, ini dia nih burungnya nih. Terciduk. Dapat burung ya? Iya. Tapi burungnya sendiri lepas kandangnya tadi. Oh, lepas ya. Burung apa nih? Tigun. Di Black Gunung ya. Berapa harganya nih? Ini yang tanggung 100.000. 100.000 ya. Alhamdulillah ya, dapat lagi ya. Tangkap lagi, Bos. Tuh. Ini Bos nih kandangnya nih. Oke. Kok bisa lepas? Ya, biasa Bos. Kita kadang kelalaian lah ya. Kelalaian ya. Nah, namanya juga manusia ya, ada lupanya juga Bos. Betul. Nah, Masnya ini nangkapnya pakai pulut apa pakai apa nih? Pakai pulut Bos, lem pulut. Lem pulut apa lem tikus? Lem tikus bisa, lem pulut bisa. Lem tikus ya. Ya. Oke, sip. Jadi bagi para kicau mania yang belum tahu lokasi Kios Karim, patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil yang di depan kita ini ya. Nanti dari sini langsung aja ikuti jalan yang ada di video ya. Kita langsung lurus terus. Dari sini tidak jauh adalah kios Mas Karim. Nah, ini adalah kiosnya ya pemirsa nih. Iya Bos ya, ini penambahan kacangnya Bos. Untuk berapa ekor? Kacang kita cuma ada 10 ekoran Bos. Harga 250. Ini kacer 250.000 ya, grade A ya. Grade A, ini juga ada nih, kalau tak pisah-pisah sama aja 250. Ini penambahannya. Mana ini ya? Gacor ya? Gacor Bos. Suaranya kencang ya? Ini satu paket berarti ya? Satu paket. Cuca cungko bunyi direkam cuca hijau. Iya. Berapa cuca hijau nih? Cuca hijau harganya 1.100.000 gacoran. 1.100.000 ya? Iya. Gacoran ya? Iya. Cungko loh juga. Kalau cuca cungko yang ini berapa? 2.100.000 Bos. 2.100.000 ya? Sautan Bos. Sautan ya. Waduh. Ini diliput gacor banget ya. Berapa cacingnya tadi? 2.100.000. 2.100.000 ya. Oke, beres ya. Bodi gede nggak nih? Bodi kecil lah, medium lah. Lumayan gede tapi suaranya pedes Bos. Oh. Maksudnya volumenya kadang kan gak iso dengan suara serak. Kalau ini suaranya tembus ya. Kristal ya. Buat gantang udah bisa nih? Udah bisa, saya pakai ada musuhnya buat langsung ya, main langsung. Oh, body medium ya? Body medium. Oh, berarti pas buat lomba ya? Lomba. Suara kristal, udah siap gantang. Ya. Cukup 1.100.000. Ya. Oke. Tiga tengah. Ini bunyinya pagi siang sore ya? Pagi siang sore kayak minum obat. Kayak minum obat. Langsung aja, siapa cepat dia dapat. Pengang ya kalau dekat-dekat ini ya. Mental buat pengaruh, Bos. Mentalnya bagus, Bos. Mentalnya bagus ya. Ini bikin tuli telinga kan nih suaranya nih? Wah. Anjir, pokoknya buat bangunin sahur. Oh, buat bangunin sahur teman-teman nih. Buat bangunin sahur ya, bisa ya? Nah, bisa. Bisa ya? Ya. Kencang teman-teman ya. Ini ada burung murai Medan pastel ya. Harganya 1.600.000 aja. Ada juga burung anis kembang nih. Anis kembang 350.000 aja. Ini ada burung anis merah ya. Berapa nih anis merah? 320. Harganya 320.000 aja. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.